Untuk aku lagi baru pulang istirahat makan ya. Dondong tuh seratnya begini. Jadi kalau di Cil, sini kecil. Lihat tolong punya apa, Cil? Tuh, liatin. Mamang mau ngasih uang, Ge. Bayar. Sini. Ayo, Gani. Hah? Tuh lagi mau ngasih. Ini juga ada udah di sini. Apa lagi buat bocil mamang? Mau enggak? Selamat siang, jumpa lagi dengan aku Riani 15 guys. Dan siang ini mendung-mendung lekep guys. Jadi aku beli ini guys. Ini yang bikin mata melek. Wow. Ini dongprek. Satu porsi isinya 4 guys. Aku belum makan aja udah ngiler duluan. Kurang tahu ini pedesnya cetar ataupun sekedar pas, aku juga tidak paham guys. Masih ada ini satu porsi isinya 4, dan karena aku serakah, sifat serakahnya aku ini meronta-ronta guys, takutnya tidak cukup. Wow, aku beli 2 porsi guys, tambah lagi 1 porsi, 3 porsi. Masa Allah. Ini dijamin mules, guys. Ini dijamin mules. Dan aku belinya di Bestie aku yang biasa aku makan nasi adep-adep di sana, guys. Tadinya mau dijamu dengan dongprek 1 baskom. Tapi aku di rumahnya kan bocil lagi tidur, jadi aku nggak jadi kesananya. Ini dia guys, wow 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 banget. Ini dia guys, baunya udah bikin edeg guys, bikin edeg. Ini dongprek alias kedongdong digeprek, dan ini benar-benar digeprek guys. Anda tertarik guys, murah saja sesuai permintaan kalian. Kalau aku mukbang dicantumkan harga. Dan harga satu porsi dongprek ini isi 4 dengan harga Rp5.000 guys. Sudah dikupas, sudah dikeprek, sudah dikasih sambal guys. Tinggal makan. Nah ini aku beli 3 porsi guys. Wow. Rasa wanginya itu guys. Wangi dari sambalnya. Dan bagaimana rasanya guys? Aku coba suapan pertama, dongprek pertama ini guys. Tapi kayaknya aku agak-agak ketar-ketir guys dengan sambelnya yang aku coba yang sebelah sini guys. Karena ini sambelnya tidak terlalu banyak. Dan untuk penyakit asam urat bagus makan gedong-dong. Makanya aku beli. Aduh udah ngeces guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kecut karena ini juga kedong-dongnya udah tua ya. Untuk pedesnya tidak terlalu dominan pedesnya ya guys, jadi oke. Dan aku sanggup untuk memakan ini. Untuk aku lagi baru pulang istirahat makan ya. Dondong tuh seratnya begini. Jadi kalau di Cil, sini kecil. Lihat tolong punya apa, Cil? Tuh, liatin. Mamang mau ngasih uang, Ge. Bayar. Sini. Ayo, Gani. Hah? Tuh lagi mau ngasih. Ini juga ada udah di sini. Apa lagi buat bocil mamang? Mau enggak? Dan aku makan dongprek tanpa gangguan siapapun. Abang Aspa tadi makan sedikit aja guys.
Bikin aku edeg ya. Chandra. Sayang te. Iya dong prek. Ini kedong-dongnya fresh. Kecut. Kecut-kecut enak. Dan ini bagi aku masih bisa nahan panas. Maksudnya pedesnya guys, kalau bagi Sulaksi 15 atau Elis 15 ini enggak kepake guys. Udah waktunya asar ya. Karena cuacanya mendung, tadi magrimi sedikit, jadi nggak kelihatan kalau udah sore ya. Sedem. Lanjutin guys. Yaya terkasih mamang berapa? Gani kasih enggak? Mamang curang. Enak ya, sungguh nggak bohong. Jadi pelan-pelan makannya, jangan ribut-ribut. Karena sebelum aku makan dongprek, bocil itu udah makan es krim satu kop, masing-masing satu. Jadi aku aman. Dan aku udah mulai berasa huha. Wow, ini guys, ini dia sambal dongpreknya sampai bejibun. Aku coba yang ini guys. Kalau ini mah dominan kecutnya, kecut tapi nagih, kecut pedes nagih. Dan ini kendong-dongnya benar-benar matang guys, tua banget ini matang, rasanya juga beda. Kalau kedong-dong tua di pohon itu beda. Wajib. Antara pedes sampai ini bibir aku doer guys. Buah, ayo sebuah. Udah, hampa. Dan aku nyerah guys.